Sebuah perusahaan di Cikarang, Jawa Barat diduga mensyaratkan karyawatinya untuk liburan bahkan tidur bersama atasannya untuk mendapat perpanjangan kontrak kerja. Hal itu diungkapkan oleh pegiat media sosial John Sitorus melalui akun Twitternya. Dalam cuitannya, John Sitorus menuliskan bahwa ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan staycation bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak. Bahkan, praktek tersebut sudah menjadi rahasia umum di perusahaan dan hampir semua karyawan mengetahuinya. Ia pun berharap oknum tersebut dapat segera ditindak, serta adanya reformasi terkait penerimaan tenaga kerja di Indonesia. Terkait cuitan itu, netizen pun beramai-ramai berkomentar bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak lama dan juga terjadi di perusahaan lain. Sementara itu, Pemkab Bekasi telah memerintahkan Disnaker Bekasi untuk mendalami informasi tersebut. Tim UTV mengabarkan.